Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Wong Angon-Angon. Jadi apalah, terserah. Jadi di pagi kali ini kita sedikit mau sharing, dan juga ini lagi menemani domba yang lagi makan konsentrat, ini lagi pada sarapan. Jadi kita mau bahas tema tentang perbedaan antara ternak modern dan tradisional. Perbedaannya itu ada beberapa hal yang sangat mencolok. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulannya untuk perbedaan antara ternak tradisional dan modern itu sistemnya sangat berbeda. Dan lebih unggul mana sih antara modern dan tradisional? Itu tergantung masing-masing orang sih. Saya tidak bisa menyebutkan kalau ini lebih unggul dan ini lebih unggul gitu. Jadi tinggal panjenengan yang menilai bagaimana perbedaannya. Oke, di antaranya salah satunya yang pertama itu, kalau ternak modern, sistem modern itu biasanya kita domba tidak pernah dikeluarin dari kandangnya, dan selalu ada di kandangnya, didiamkan di kandang, dan dia dengan memakan sistem pakan menggunakan konsentrat. Ada dua sistem, yaitu fattening dan breeding. Nah, fattening dan breeding ini dua sistem yang berbeda. Yang pertama itu fattening untuk penggemukan, yang breeding itu untuk peranakan, kayak gini ya. Kalau saya ini menggunakan sistem breeding. Nah, dan ini pakannya pun juga pakan breeding, bukan pakan fattening. Kalau pakan breeding itu seratnya nanti dia pakainya kangkung kering. Kalau fattening itu seratnya dia pakainya slamper atau yang sisa-sisa jagung itu. Nah, ini nanti diaplikasikan dengan rumput, antaranya takarannya itu biasanya kalau untuk satu ekor itu tergantung dengan bobot jenis bobotnya domba sendiri. Nanti biasanya kita timbang dulu per ekor itu berapa kilo, kalau sudah ketemu dikalikan 3% dari bobot, 3% dari bobot domba. Kemudian perbedaannya lagi, kalau yang pakai sistem tradisional itu seperti yang ada di kandang sebelah. Kita mau tunjukin sistem tradisionalnya. Kita udah ada di ini, ada 3 kandang, 1, 2, dan 3. Yang pakai sistem modern ini 1 dan 2, dan yang sana, nah ini sistem ternak tradisional. Nah, selalu memakai rumput dan nggak pernah memakai konsentrat apapun itu. Jadi nggak cuman full rumput sih, kadang kita kasih comboran dengan comboran ampas tahu atau apalah seadanya. Nah, ini hasilnya pun berbeda. Ini breeding tapi ala tradisionalnya. Dan dia perbedaannya itu apa?
dari postur tubuhnya itu dia sangat susah untuk digemukkan. Karena apa? Dari pakan rumput sendiri itu mungkin ada mungkin protein atau kalorinya itu sangat sedikit dibanding dengan konsentrat atau apa ya, sejenisnya. Lain lagi kalau kita ke yang modern, nah yang ini yang lebih, yang ini udah bagus nih hasilnya. Kita kasih tunjuk. Nah ini kebetulan lagi dikasih makan pas, nah lihat nih hasil kan beda, modern. Ini betina lagi dikawinkan dengan jantannya, jantanan Dorper F1. Nah ini blasteran Dorper F1. Karena ini anaknya 3, yang ini kalah betina. Nah ini sistem modernnya ini seperti ini, pakannya juga seperti ini. Ini breeding itu anak-anaknya, dan ini ada masnya lagi kasih makan. Dan ini sistem breeding itu seperti ini. Nah yang ini dia jantanan semua. Ini sistemnya fattening. Ini penggemukan, nanti ini rencana buat Idul Adha. Lagi kita proses selama 3 bulan penggemukan. Itu kecil juga. Dan diantaranya ini campurannya itu dia bukan cuman full konsentrat. Kalau yang ini, yang breeding ini semua itu enggak full konsentrat, tapi nanti ada campuran silase. Kalau yang fattening karena gemukan, kita kejar ke penggemukannya, jadi kita pakainya full konsentrat tanpa ada rumput sekalipun. Ini ada pakan rumputnya seperti ini. Ini silase. Ini tapi yang udah dibuang. Kita campur silase rumput apa aja, odot, pacong atau gamau mami semuanya bisa. Ini dicampur dengan katul. Silase selama 1 minggu minimal. Akhirnya baunya seger sih. Ini pakannya yang udah tersedia. Ya seperti itulah perbedaannya antara hasil antara modern dan tradisional. Ini bumbunya lihat. Ini kemarin ditimbang bobotnya sampai 40. Aslinya tapi waktu itu sebelumnya 50-an atau 60, berkurang karena adaptasi lagi ganti pakan, jadi berkurang. Tapi ini masih bobot segini udah 40. Ini Dorper F1 silangan. Yang ini masih anakan, kurang lebih sekitar 8 bulan, tapi besarnya udah kayak menyaingi yang domba-domba apa yang tradisional tadi ya. Bobotnya seperti itu. Ini merino, ada juga yang lokal sama merino, jantan semua. Ini breedingan yang dikasih makan sentrat campur silase, dan itu udah punya anak 1, udah melahirkan. Ini yang buntingan semua nih. Buntingan tinggal nunggu anak. Tadi ini karena buntingan makannya cepat sekali sampai bersih sekali. Gak ada sisa.
Yang ini juga, ini baru lahiran beberapa hari yang lalu. Ini juga beberapa, ini udah beberapa bulan, mungkin satu bulanan anaknya udah segini, umur satu bulan udah sebesar ini, dua. Ini juga udah besar. Nah, ini ada bulu domba yang betina yang dicukur. Kenapa kok dicukur? Alasannya agar domba yang sudah dicukur ini, pakan hasil makannya ini nanti bisa masuk menjadi daging. Karena kalau terlalu panjang bulu bisa mengakibatkan domba itu susah untuk gemuk. Seperti yang tadi, yang di tradisional tadi, itu susah. Itu kalau dicukur kurus sekali. Kalau ini mulai pemulihan, waktu itu lebih kurus daripada ini. Sekarang alhamdulillah udah lumayan besar, udah lumayan berisi, gemuk. Nah, awalnya yang satu ini dinaik, ini kalau bisa bayangkan ya, ini segini ya gemuknya, ini seperti ini. Sebelumnya saya kasih tunjuk gemuknya domba itu seperti apa. Nah, ini gemuknya itu waktu itu seperti ini. Punya saya yang ini yang betina nih, sangat kurang maksimal. Nah, ini karena itu, ini juga baru kita mulai sistem modern, jadi gak apa-apa. Apa sistemnya itu modern itu memang ada modal, pakai pakan, pakai ini, pakai beli pakan juga. Tapi hasilnya itu alhamdulillah tadi kayak seperti yang di kandang sebelah sana itu, dia gemuk-gemuk, bagus-bagus. Nah, ini lagi proses penggemukan. Ini ya, ini dia hasilnya. Waktu itu sudah mulai digemukkan, waktu itu sempat dikarantinakan di kandang sebelah sana, dikasih, dicoba full konsentrat. Alhasil seperti itu selama 2 minggu kurang lebih. Seperti ini. Kalau mau menjadikan gemuknya itu bisa maksimal, kita kasih full konsentrat seperti ini untuk fattening, itu biasanya sekitar 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Nah, di video yang sebelumnya kita pernah buat itu pembuatan pakan konsentrat 2 bulan itu langsung panen, ya seperti itu hasilnya. Yang tadi yang sudah saya lihat itu, nanti itu sebenarnya itu udah panen kalau untuk fattening, tapi karena itu tadi breeding dan yang sebelahnya itu fattening, itu masih berjalan baru berapa minggu lah, belum ada 1 bulanan. Nanti hasilnya Idul Adha nanti kita panen. Kita buat 3 bulan, bukan 2 bulan, 2-3 bulan. Nah, itulah perbedaannya. Mungkin sedikit penjelasan dari kami. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman mungkin yang lebih tahu, karena itu yang seperti apa yang saya tahu lah ya, pengetahuan saya dari perbedaan itu. Mungkin masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lain yang antara tradisional dan modern. Dan mungkin itu aja video singkatnya dari kami. Semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share-nya juga buat teman-teman. Dan semoga ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman semuanya. Untuk khususnya untuk para pemula-pemula yang mungkin
mau terjun di bidang ternak. Kalian bisa mempertimbangkan nanti ke depannya, kalau memang ini banyak yang nyimak atau yang nonton yang banyak, terus banyak yang komen, nanti kita buat video apa, penjelasan apa, mungkin atau penjelasan tentang apa cara buat pakan apa breeding atau cara buat pakan fattening modern, nanti bisa langsung komen. Dan udah, pokoknya itu aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.